Selamat pagi, pemirsa. Pencurian mobil di Jalan Tembakau 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan terekam oleh CCTV. Pelaku yang diduga berjumlah 4 orang tersebut berhasil membawa kabur sebuah mobil yang diparkir di halaman rumah. Dalam rekaman CCTV terlihat pencuri datang menggunakan sebuah mobil minibus. Mengetahui ada CCTV yang terpasang, pelaku menyalakan lampu mobil yang dikendarainya untuk menutupi aksi mereka agar menyilaukan kamera CCTV. Menurut pemilik kendaraan, pada saat kejadian, pagar rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci, sementara mobil dikunci ganda. Meski telah melapor ke Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan, belum ada polisi yang datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Benar-benar.